Oke, selamat sore. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel Nanang Bubet. Di kesempatan sore hari ini kita akan coba cek untuk unit ya. Honda CR-V CC-nya 2000 tahun 2015. Tapi sebelum kita cek semua untuk kendaraan ini, selalu saya ingatkan bagi pemirsa semua, jangan lupa ya untuk di like, komen, dan subscribe untuk channel Nanang Bubet. Untuk jenis ini tipe Honda CR-V, ini digunakan mobil-mobil X kontra ya, kontraknya kontrak perusahaan, bukan rental ya, bukan harian, bukan sewa harian ya, ini kontrak per tahun, bukan bulanan dan bukan harian, ini minimal 1 tahun untuk kontraknya. Untuk di interior kondisinya memang kelihatan agak kusam karena banyak debu, mobil belum dicuci. Nanti kita coba cek apakah mobil masih hidup, dan kita cek untuk di interior semuanya. Honda CR-V tahun 2015. Untuk bodinya juga masih aman, masih bersih ya, masih rata antara lampu, bumper, dan spakbor, semuanya masih rata, tidak ada bekas benturan juga. Di sisi belakang juga dari bagasi, bumper, dan lampu semuanya masih standar ya, nggak ada perubahan. Kita cek bagasinya. Ini kebetulan bagasinya atau kursinya hanya 5 bangku ya. Memang belakangnya kosong untuk 5 seat. Untuk hidroliknya juga masih aman, dan ini sasis belakang coba cek. Masih bersih ya, putih ya, nggak ada bekas benturan, masih belum pernah dibuka ya, masih kuat ya, masih bersih ya, asli, nggak ada bekas ketokan atau bekas tabrak, masih bersih. Tulang-tulangnya juga masih aman, semuanya masih ori. Dan untuk bagasi sendiri juga masih aman, ada bekas ketokan ya, ada bekas dempulan juga, tentunya masih asli. Oke, kita jual sesuai dengan kondisi seperti ini. Yang sebelah kanan juga masih aman, nggak ada bekas benturan. Aman ya, semuanya masih rata. Kita coba tutup sama yang kanan juga masih rata ya kisi-kisinya. Spakbor, lampu, dan bumper juga masih aman jaraknya. Ini ada minus karet. Untuk ban sendiri masih aman ya, masih tebel lah, masih tebel untuk bannya. Kita cek untuk dalamnya. Untuk pintu sendiri semuanya masih asli,
nggak ada bekas ketokan dan tidak ada bekas banjir. Karet-karetnya juga masih aman, masih empuk, dan untuk tertrimnya hitam, masih bersih ya. Mungkin tinggal dirapi-rapiin, dilap-lap saja dalamnya. Dalamnya juga masih bersih bro, hanya beberapa yang perlu disikat mungkin ya, dicuci untuk plafonnya. Tampilan untuk dalam seperti ini, untuk CRV ya. Sini CRV. Kita geser lagi ke depan. Ini untuk pintunya juga kita cek. Kotor ya. Bukan masalah bekas tabrak, bukan. Ini semangatnya kotor. Nggak ada bekas karat. Ini panel-panel untuk di pintu depan kanan ya, untuk pengemudi. Ini ada retract, ada mirror untuk spionnya. Nanti kita cek. Tampilannya seperti ini untuk di dalamnya. Hasilnya masih dingin nih. Nah, kita coba hidupkan dulu ya. Tampilan di dalamnya masih hidup. Oh, semuanya kondi rapi ya, bersih. Ini konsol boardnya, ini ada USB, ada power bank juga, colokan buat ngecas. Buku-bukunya juga masih nempel. Cek kilometernya. Kilometernya ya, 109.400. 109.000. Kita coba cek retreknya. Masih berfungsi ya. Oke, kita cek yang sebelah kiri. Oke ya, masih normal ya. Power window juga masih normal. Cek sebelah kiri. Aman. Masih normal semua ya. Untuk elektrik kalnya. Sekarang kita coba cek untuk di area mesin. Apakah area mesin masih aman? Cek area mesin. Ini ya, kondisi bannya masih lumayan sih, masih layak pakai.
mesinnya ya. Ini masih hidup. Kita cek apakah mobil bekas pabrik atau tidak. Untuk kondisinya seperti ini. Ini cap mesinnya ya. Letak bus. Capnya letak. Aman ya. Kotor ini. Samping kiri. Aman. Mesinnya masih aman juga sih, nggak ada rembesan untuk arah mesinnya. Ini masih mulus. Bagus. Oke. Mungkin untuk sementara itu dulu. Untuk cek unit ya, mobil jual kita Honda CR-V tahun 2015, CC-nya 2000. Kita ada warna hitam juga, barangkali ada berminat bisa datang langsung, datang Tepul Kalibata, ketemu dengan saya Nanang. Klik aja langsung di deskripsi bawah, itu ada kontak saya, link WA saya. Ada juga petunjuk situs untuk Tepul Kalibata. Oke, sementara itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.